Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a laha shifa aw dawa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Rasul bersabda, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan satu penyakit melainkan Dia mengadakan pula obatnya. Tiap-tiap penyakit yang dibikin oleh Allah, Allah membikin obatnya. Kecuali ada satu penyakit, kata Rasulullah, yang tidak ada obatnya. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl artinya adalah lebah, tawun atau bahasa kitanya wanyi. Surat yang ke-16 ini dinamai dengan surat An-Nahl, wanyi tadi, karena di dalamnya ada mengisahkan tentang lebah atau wanyi itu, yaitu pada ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun anwanuhu fihi shifa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Artinya adalah, wa auha rabbuka, Tuhan engkau memberikan ilham, ilan nahli, kepada lebah, kepada wanyi. Wanyi diberi Allah ilham untuk membuat sarang, baik itu di gunung, di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian lagi Allah memberikan ilham kepada wanyi itu bahwa makanlah dari tiap-tiap buah dan jalanilah jalan Tuhan engkau dengan mudah. Keluar dari perut wanyi itu madu bermacam-macam warnanya. Pada itu madu kesembuhan linnas, bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu tanda ayat bagi orang-orang yang berpikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nahl atau lebah wanyi itu min jumlatiz zubab, termasuk serangga, termasuk jenis serangga. Kawan-kawannya seperti tabuan, baut, nyamuk, pimpijit, kutu, dan semut, dan lain-lainnya. Termasuk dalam jenis serangga adalah wanyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzubab kulluhu finnar illa an-nahla," akhrajahul Hakim. Serangga itu seluruhnya di neraka. Pembijit, nyamuk, apalagi penyangat-penyangat itu kayaknya di neraka andaknya. Bukan mereka itu disiksa dalam neraka kada, tapi menyiksa orang neraka. Illan nahal, kecuali lebah, kecuali wanyi
inya kada dikirim ke neraka itu. Illan hal. Akhrajahul Hakim. Wan nahlu yahrumu akluha wa in kana asaluha halala kal adamiyah labanuha halal wa lahmuha haram. Lebah itu, wanyi itu haram dimakan. Kada boleh dimakan wanyinya. Sekalipun madunya halal. Seperti seorang perempuan, susunya halal tapi dagingnya haram. Wa yahrumu qatluha, dan dilarang membunuh wanyi itu. Pengertian dilarang ini haram. Haram membunuh wanyi, haram membunuh lebah. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha, karena Nabi kita melarang daripada membunuhnya wanyi itu. Para muhibbin rahimakumullah, keluar dari perut wanyi itu madu. Al-Qur'an menyatakan demikian. Jalan mana keluarnya madu itu? Apa jalan mulutnya atau jalan belakangnya? Di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa madu itu keluar min afwahi, daripada mulutnya. Jadi madu itu keluar daripada mulutnya lebah. Mengenai madu ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al asal syifaun min kulli da. Rawahu Ibnu Majah. Madu itu adalah obat dari tiap-tiap penyakit. Sakit apa aja madu itu bisa dijadikan obat. Namun kita perlu mengetahui, perlu belajar, nah, berapa kadar banyaknya minum madu itu. Sakit parut misal minum sebotol madu, maka di Quran jar ubat, kenapa kada ampe minum sebotol. Nah, jadi kita wajib belajar dahulu sebelum minum itu, kayak apa cara minumnya, atau apa ada campurannya lain pada itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa madu itu adalah syifa, penyembuh atau obat, min kulli da, dari tiap-tiap penyakit. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala inna akhi istatlaqa batnuh. Wahai Rasulullah, saudara ulun sakit perut. Faqala, Nabi kita menjawab, iskihi asala, minumi dia madu. Pasakahu, diminuminya madu. Summa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad saqaituhu asala falam yazid illa istitlaqa. Ulun sudah minum madu, bertambah sakit parutnya. Faqala, ujar Nabi, iskihi asala. Ikam boleh ke rumah minumi lagi madu. Minuminya pulang madu nang sakit parut tadi. Datang pulang kepada Rasulullah, bertambah sakit wahai Rasulullah perutnya. Sampai 3 kali. Rasulullah berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah itu maha benar. Madu itu adalah penyembuh perut saudara engkau yang dusta itu. Kalau Allah maha benar. Lalu kata Rasulullah, iskihi asala, minumi lagi dia madu. Minumi lagi madu. Pasakahu pabara'a, akhirnya dia sembuh daripada sakit perut tadi. Nah, mungkin beberapa kali kada sembuh itu karena kadarnya kurang. Minumnya sesindok, mestinya 4 sindok hanya ampeh nih tuh. Sesindok minumnya kada mau ampeh, 2 sindok kada mau ampeh, 3, 4 hanya mau ampeh. Nah, pasakahu fabara'a, dia minumi kali yang keempat hanya sembuh daripada sakitnya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat tadi Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa berobat itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengalami sesuatu yang sakit di tubuh kita ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a laha shifa aw dawa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Rasul bersabda, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan satu penyakit melainkan Dia mengadakan pula obatnya. Tiap-tiap penyakit yang dibikin oleh Allah, Allah membikin obatnya. Kecuali ada satu penyakit, kata Rasulullah, yang tidak ada obatnya. Sahabat berkata, "Wa ma huwa?" Apa itu wahai Rasulullah? Kala Nabi, al-haram, tuha. Tuha itu kalau ada penyakitnya, kalau ada obatnya, penyakit tuha. Kalau lain pada tuha, sakit apa saja ada obatnya. Kalau belum waras berarti belum bertemuan obatnya. Karena Allah sudah menyatakan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali tuha. Nah, tuha itu bukan diobati, tapi disikapi dengan cara-cara yang bijaksana sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuha jangan ditantang. Muha nang keriput nak dikancangakan. Kada hapun tuha, kada kawa. Rambut nang bahuban hendak disamir, kada kawa. Sabulan kena putih pulanginya. Tuha itu kada ada ubatnya. Jadi apabila kita sudah masuk kepada tuha, nah itu kada perlu mencari obat awet muda. Wa ma huwa ya Rasulullah? Apakah itu penyakit yang tidak ada obatnya wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, al-haram, yaitu adalah tuha. Orang tuha ini diobati sebuting timbul sebuting. Obati kepala parut sakit. Obati parut batis sakit. Obati batis gigi sakit. Semuaan tubuh orang tuha itu adalah merupakan tempatnya penyakit.